Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR pada Kamis 22 Agustus 2024 berlangsung ricuh. Insiden ricuh itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Kericuhan terjadi dengan berimbas terhadap sejumlah pendemo yang alami luka-luka. Sebelumnya, sekira pukul 16.37 WIB, para mahasiswa berhasil merobohkan pagar besi di bagian sayap kiri gedung DPR. Mengetahui hal itu, puluhan peserta aksi melompat masuk ke halaman gedung. Mereka melempari barisan polisi yang menggunakan tameng. Namun, pihak kepolisian tidak tinggal diam. Polisi menghadap bahkan mengejar para peserta aksi. Polisi juga memukuli para peserta aksi dengan pentungan yang mereka punya. Selain itu, polisi juga tampak menembakkan gas air mata. Hal itu diduga untuk mempersulit massa aksi masuk lebih banyak lagi ke halaman gedung DPR. Tak hanya itu, massa aksi juga sempat memblokade jalan tol dalam kota ke arah Slipi, Jakarta Barat, tepatnya di depan Resto Pulau 2, Jakarta Pusat. Pak, aksinya tidak bisa diganggu, Bu. Ya, kalau putusan MK sudah pertama, tandanya wajib kita taat. Taati betul sekali. Ya, baik, ini saja dulu dari saya. Allahumma fikrakan bisarik, teruskan perjuangan. Wa'allahumma fikrakan bisarik, wa'allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Kurang kencang, Allahu Akbar. Kencang lagi, Allahu Akbar. Terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan dari Aksi Islam. Akhirnya, selanjutnya kami akan mendengarkan orasi dari aktivis perempuan melawan, mantan ketua umum, Ahmad Cabang Medan, Bunda Rumi. Masa jalan situ, jalan dikit. Ate, itu pakai apa? Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.